sudah hampir 10 kali melakukan tindak pidana pencurian. Mamat ini seorang penjaga malam, di mana pada saat malam hari tersangka ini melihat situasi sekitar, mencari target, lalu di saat sudah menemukan target tersebut mengajak satu rekannya yang memang saat ini masih jadi buronan kita, DPO kita, untuk melaksanakan aksinya. Dan setelah hasil penyelidikan juga, hasil pemeriksaan kita, ternyata tersangka Mamat ini sudah hampir 10 kali melakukan tindak pidana pencurian, dan di Polsek Kalidoni ini sudah ditemukan LP-nya ada 7. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.